Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa ada gigitan taring di badannya? Iya. Kamu yang gigit? Iya. Iya. Siapa yang memerintah kamu untuk menggigit? Siapa memerintah? Perutnya juga suka dibuat sakit? Iya. Dadanya suka dibuat sesek? Bukan hanya perut. Dadanya juga sesek? Seluruh tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku buat sakit. Karena aku tersinggung dengan perkataan. Apa yang membuat kamu tersinggung? Kata-katamu ada yang bikin dia tersinggung katanya. Apa yang buat kamu tersinggung? Kata-kata apa? Iya, kata-kata apa yang buat tersinggung? Karena mereka, saya kan benar nasehatinnya, bukan salah. Jalan lurus, jalan tengah. Nah, urus saja urusanmu. Biarkan aku hidup sendiri. Aku ingin memperbanyak uang. Aku pergi jauh untuk uang. Terserah aku. Dengan siapapun tidak usah kau turut campur. Apa yang tuanku lakukan, biarkan dia bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Kau tidak usah merasa dirimu baik dan benar. Memangnya kamu apanya Mbak Emi? Hubunganmu apa dengan dia? Biar dia yang jawab, Mbak. Majikanmu itu, tuanmu itu apanya Mbak Emi? Biar dia yang ngaku, Mbak, biar nggak fitnah. Saat itu kau melarangku. Biarkan dia bersama kekasihnya. Mau kamu dilarang apa? Kau selalu melarangnya. Apapun yang dia mau. Yang penting uang baginya. Kau iri denganku, bukan? Kau iri denganku. Aku banyak yang menyukai. Iya kan? Lalu apa yang dibuat tuan kamu? Mengirimkan kamu. Aku menutup mulutmu. Aku ingin menutup mulutmu. Biar nggak kasih tahu lagi, biar nggak melarang lagi. Ya, aku berikan kau peringatan. Sejak saat itu aku sudah tidak mau lagi berhubungan denganmu. Emang sudah berapa lama, Mbak, gak berhubungan dengan orang yang kamu curigai itu? Sudah sejak dari bulan... Aku sudah merasa tersinggung olehmu. Ya, dari bulan... Katanya dia hampir setahun katanya. Iya, betul. Terus, dia mengirim sosok apa saja? Beda nih, bukan yang tadi. Dia mengganggu hidupku. Pasti akan aku kejar. Kemana pun. Mengikutmu? Biarkan pesonanya memanjang kemana pun. Biarkan dia hempaskan aura kecantikannya di mana pun. Birahinya. Nafsunya kepala.
kamu bilang dia pengikut kamu? Ya, karena memang dia memujaku. Oh, ada perjanjian dengan kamu? Dia meminta pertolonganku untuk menjaganya bersamanya dimanapun dia berada. Jadi, tanpa dia meminta aku, aku dengan suka rela menghajar dan menghadang siapapun yang menghalangi keinginan. Kan dia tinggal di Hong Kong. Kamu asalmu dari mana? Emang bisa dari Indonesia ngikut ke sana? Sangat indah. Pegunungan Indonesia. Iya. Emang bisa gitu ngikut nyebrang lautan? Bisa. Kemanapun akan aku ikuti. Tidak ada urusannya melewati lautan baik pegunungan, darat maupun langit. Lalu bersemayam dalam udara, melalui udara dan langit. Asalmu dari pegunungan mana? Jawa? Iya. Jawa mana? Gunung Serandil. Gunung Serandil itu mana ya? Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah. Jadi, oh, iya. Jadi kamu ikut majikanmu itu sebelum dia ke Hong Kong? Iya. Hmm, dia memang pakai, Mbak. Jadi Mbak ini target tumbalnya ya? Awalnya tidak. Tapi karena dia sangat cerewet sekali, aku tidak suka orang menasehatiku. Kan dia sayang namanya sahabat. Nah, terus kamu gigit dia? Biar racunmu masuk badannya. Iya. Biar dia mati perlahan. Biar dia merasa sesak dan mual. Kamu sering sesak dan mual, Mbak? Iya, betul. Dan otot-otot pasti terasa kaku dan nyeri. Ototmu sering kaku dan nyeri? Iya, di sini nih, di dekat kiri. Kenapa sebelah kiri yang kamu pilih? Karena memang bagian itulah tempat. Jika di bagian kanan bukan tempatku. Emang di sebelah kanan ada siapa? Ada yang jagain dia ya? Ganti lagi, Mbak. Assalamualaikum. Iya. Salam. Anda siapa? Sari. Siapa? Sari. Sari. Kamu yang diwarin Mbak Emi? Iya. Dari kapan ikut Mbak Emi? Sebelum dia pergi jauh dari tanah kelahirannya. Asalmu dari mana? Cijenjing. Cijenjing mana, Mbak? Kurang tahu, saya juga. Dia nggak tahu kamu. Itu adalah tempat di mana air yang mengalir. Sebuah waduk besar. Di daerah mana? Sumedang. Sumedang, daerah tempatmu ada waduk besar. Mbak pernah main di situ? Oh iya, ada, saya berobat. Jadi berobat. Dari situ dia ngikut Mbak. Terus di jalanmu ikut dia apa? Dikirimnya, saya tidak bisa menghalau. Karena dia memang dipersilakan masuk ke bagian kiri. Saya memang Waduk Jati Gede namanya, Sumedang. Kami sama-sama ular betina. Oh, sama-sama ular betina. Oh iya.
yang jagain kamu sama yang dikirim ke badanmu sama-sama siluman ular, Mbak. Makanya sakit sebelah kiri, karena yang kanan ada dia. Kau memang sudah diberikan sesuatu. Kamu menjaga dia, tapi kenapa ada yang jahatin kamu diam aja? Kalau tidak menjaga, sudah mati. Oh ya. Mati karena bisanya itu bisa kemana-mana. Dan dia hanya ada di bagian kiri saja. Karena ada dia, jadi cuma di sebelah kiri yang sakit. Kalau gak ada dia, Mbak bisa seluruh badan sakit katanya. Dan itu berwarna biru kehitaman. Warna apanya? Tandanya di sebelah kiri. Oh, tanda yang sebelah kiri? Dekat bahu. Dekat bahu kamu warnanya biru kehitaman, Mbak. Enggak mau bilang tanda digigit itu loh. Ini kali, tanda ini kali, tangan. Oh iya, itu biru itu, Mbak. Ini panggil, Mbak, tangannya biru kehitaman. Tangan kiri. Ini ya, di tangannya ya? Itu adalah simbol. Simbol. Masih tanda dia kalau dia udah masuk ke badanmu. Bagian kirimu. Targetnya tuan kamu tuh biar apa? Kan dia bersahabat. Mbak pernah melarang sahabat itu. Itu bisa menjadi musuhmu sendiri. Padahal kita selalu bersama, makan dan minum bersama, bersenang-senang bersama, bahkan menangis pun bersama. Tapi di saat kau melarang. Emang Mbak pernah melarang sahabat Mbak itu? Pernah begini, ya sudah masalahnya kita perbaiki lagi sebagai saudara. Seperti itu, yang sudah kita ambil pahala. Enggak, maksudnya Mbak melarang dia ambil. Apa? Ya? Dia ngapain kok Mbak larang-larang? Dia suka sama cowok apa gimana? Enggak, dia lagi ribut sama sahabat satunya lagi. Saya jalan tengah. Saya bilang, sudahlah kita ambil pahala, kita baik lagi, kita saling memaafkan. Saya bilang seperti itu. Dia gak terima. Dia gak terima. Oh iya, iya emang betul. Gak terima kemarin dia marah-marah. Dia gak mau diatur sama kamu. Iya, dia selalu memanfaatin saya. Uang saya juga habis sama dia. Sudah saya bantu. Uang yang terpenting dari awal saya. Dari awal mau bersahabat cuma demi uang katanya. Iya emang betul. Karena kau lebih dekat dengannya. Dengannya itu dengan siapa? Mbak Emi. Ya Mbak Emi. Iya, iya betul cuma dia yang dekat. Dari mana dia dukunnya? Kenapa lihat saya? Ya? Tidak mau. Saya tahu olehmu. Dia gak mau diketahui olehmu, katanya dia. Kenapa gak mau diketahui oleh saya? Ada yang salah dengan saya? Ada. Ada yang salah dengan saya? Kau tutup saja dirimu. Terlihat olehmu. Iya. Dia salah tinggal ya, Panglima. Kenapa kalau? Kau tidak tahu. Kenapa kalau terlihat saya? Saya itu. Kau adalah musuh dari. Dari siapa? Dari rapungmu. Yang di rumah Pamulang ya? Ya. Di Blorong. Udah tau ya. Iya, bosnya dia di Blorong. Banyak banget musuh saya ya? Kau sendiri yang mencari.
Saya kan nggak nyari musuh, saya. Tapi kan orang minta tolong panglima, ya pasti dibantu lah. Ya. Saya kan menjalankan tugas. Saya menjalankan tugas. Panglima nggak boleh bantu katanya. Nah, berarti kan nggak ada yang salah dari saya. Salah benar itu kamu juga nggak tahu. Sesak saya rasanya. Kenapa? Sesak sekali. Gara-gara? Gara-gara. Dia dekat panglima sesek katanya si siluman ular ini. Karena emang ada siapa? Dia pun merasa sesak sama. Mbak sering sesek ya? Iya sering. Oh. Di sini dada sesek banget. Sangat sesak. Saya pun merasa sesak di ruangan ini. Ingin sekali saya pergi dari sini. Emang ada apa di ruangan ini? Ada dirimu. Kenapa diri saya? Saya kan nggak ngapain kamu. Siapa yang ngikat? Kamu ada apa-apain kok? Kau tidak mengikatku, tapi laki-laki ini mengikat semua teman-temanku. Masa sih? Aku rasa ingin pergi dari sini. Mana aku mau dimakan sama burung. Sekarang kamu urusannya sama panglima, bukan sama Mbak Emi lagi loh. Bukan hanya panglima, langit, tapi burung tua itu. Burung tua itu kan pasukan panglima. Sesak saya. Mbak, apalagi yang mau ditanyain? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Minta di itu dijauhin aja. Jangan ganggu-ganggu saya lagi, saya posisinya lagi kerja. Jauh dari badan saya. Ya, harus diobatin kalau mau di apa? Dijauhin. Ini kan kita cuma menginterogasi aja, nyari informasi. Ya. Nanti kalau mau lanjut pengobatan nanti sambung WA ke saya, Mbak ya. Iya, nanti di informasi lagi ya. Nah, yang penting informasinya udah ya. Iya. Jangan katanya, jangan kita diobatin kata si setannya. Ya udah Mbak ya, biar dikeluarin panglima ya. Cukup ya informasinya. Ya, udah Mbak, ya udah ya. Assalamualaikum. Ya. Keluar sendiri apa dikeluarin? Aku kabur saja. Mana bisa kabur? Jangan kabur lah. Sebelum aku yang seksa. Mana bisa? Kabur, pergi. Nyai. Mau manggil bos.